أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن لهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Kita mulakan dengan selawat Anwar. Nah, setiap pagi Khamis, kita mulakan dengan selawat Anwar. Sejak mula-mula PKP ni. Nah? اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ودرياق الأغيار ومفتاح
dasar Sayyidina wa Maulana Muhammadanil Mukhtar wa Alil Athhar wa Ashabil Akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah ibadil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadan il mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah ibadil yasar Sayyidina wa Muhammadan al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka antas sami'ul 'alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya 'ibadallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Berbanyak-banyak kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan puja kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan ni'matnya. Kita kembali berkuliah di Surau Nur Hidayah. Surau yang tak pernah mengecewakan. Bila-bila pun dia penuh. Nah? Alhamdulillah, walaupun dalam suasana yang masing-masing bertopeng, nah, tapi masih lagi ramai, no? Apabila dibuka, tak ada lagi penjarakan, kan? Jadi dah boleh duduk rapat-rapat, satu suasana yang sangat kita rindukan, nah, kita duduk lutut berlutut bahu membahu, nah, satu suasana yang sangat-sangat kita rindukan dengan izin daripada Allah, limpah kurnia daripada Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang. Dia bagi balik dekat kita. Terima kasih ya Allah. Ha? Kerana kebebasan ini diberi semula kepada kami. Dapatlah kami bersama-sama duduk di dalam satu suasana majlis yang disebut dengan nama Raudhatul Jannah. Ha? Satu taman di antara taman syurga. Berada di dalam satu halaqah di bawah sayap malaikat insyaAllah. Ha? Seperti mana sejuknya surau ni. Mudah-mudahan kita sejuk di dalam naungan Allah Ta'ala di mahsyar nanti. InsyaAllah Ta'ala teruja dengan kisah hidup 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Nah, kitab ni sebenarnya saya nak gantikan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, tetapi oleh kerana Syama'il Muhammadiyah masih ada kisah-kisah terakhir kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun dapat jemputan kembali daripada surau Seri Delima. Ha?
Maka kita kembali ke surah Al-Sari ada 5, insyaAllah. Mungkin bulan 6 kita mula nak. Kita akan mengakhiri daripada kisah Syama'il Muhammadiyah. Rasa macam sayang nak tinggal Syama'il tu kan? Rasa macam sayang sangat nak tinggal. Rasa macam nak tinggal Rasulullah pula dah. Tak mungkin. Tak mungkin. InsyaAllah seandainya kita ulang pun tak menjadi salah. Bukan alim pun kita dah. Bukan alim pun kalau kita ulang pun tak menjadi salah. Satu jasad yang sangat-sangat kita rindui. Walaupun diulang-ulang cerita tak pernah cemut. Tak pernah jemu dalam hati kita. Jadi meraihkan kekasih-kekasih hati baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita cuba menerajui kisah sahabat yang duduk dekat dengan Nabi. Mereka ini digelar ar-rijalu haulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lelaki-lelaki yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok nah. Dia asal kitab ni sebenarnya dia dalam tulisan Jawi, dalam tulisan Jawi lama, tapi saya selalu cari sesuatu yang mudah untuk kita baca, berperenggan, bertitik. Jadi maka kita ni generasi yang agak buta huruf Jawi lama. Jangan marah kat saya noh. Saya pun di antara buta huruf jugalah tu, nah. Jadi memudahkan bacaan kita nak bagi faham, maka ianya dialih bahasa ke dialih tulisan dalam tulisan Rumi, nah. Okey. Meraihkan, nah, meraihkan kitab ini, maka kita sunat, nah, mana-mana kitab pun sunat untuk kita mengetahui tentang muqaddimah. Muqaddimah ini bermaksud permulaan. Itu maksud muqaddimah, nah. Permulaan kitab. Kita biasanya kalau kalau buku kita tak baca muqaddimah ni, takut kita masuk dalam, nah. Yang mana muqaddimah daripada kitab ini kita baca kan? Di dalam kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita tidak akan terlepas membicarakan ketokohan para sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in. Maksud Ridwanullahu alaihim ajma'in ni yang diredai oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu semuanya. Maksud Ridwanullahu alaihim ajma'in. Yang Allah Ta'ala reda kepada mereka itu semuanya. Itu maksud dia nak. Ulama usul fiqh mendefinisikan sahabat dengan takrifan berikut. Wa kullu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walazamahu zamanan tawila. Sahabat ialah sesiapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya serta melazimi hidup bersama Nabi pada satu tempoh yang panjang. Baik. Di antara ratusan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak dipanggil sahabat, yang pernah bertemu jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, jumpa tapi tak beriman bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab selalu jumpa tapi tak beriman. Okey, yang jumpa dan beriman serta mengaku Nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Melazimi hidup ni maksud dia yang hidup sezaman dengan Nabi dalam tempoh yang panjang. Maksud tempoh yang panjang ini setahun. Ada juga sahabat yang baru masuk Islam setahun wafat. Ada juga. Ada juga yang baru saja masuk wafat. Tapi dia sempat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Uwais al-Qarni tidak digelar sebagai sahabat. Walhal beliau hidup satu zaman dengan Nabi, tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Dia hanya beriman saja. Dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui Rasulullah itu sebagai utusan, menerima khabar daripada orang yang jumpa Nabi, balik mehebat kat dia di rumah, macam ni macam ni macam ni. Muhammad cerita macam ni macam ni. Dia macam kalau kata Google Meet pun jumpa juga muka kan? Ni dia tak nampak terus.
Masa tu bukan ada masalah ni nak. Jadi pedagang-pedagang Arab yang pergi berniaga di Madinah, sambil berniaga dia pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar nak, dan balik main sampailah dekat dia. Dia tu yang kata dia teringin sangat nak jumpa dengan Nabi tapi tak dapat bertemu sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka dia tidak dipanggil sebagai sahabat. Walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah, dia dipanggil sebagai tabi'in. Nah, wasal qarni. Sebab dia jaga mak dia. Nah, tapi Rasulullah pun janji syurga juga untuk dia. Dia tak termasuk dalam 10 ni. 10 ni yang paling hebat lah. Nah, kan bila mana Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat lain, kalau hampa jumpa lelaki dari Yaman, nah, yang di tapak tangan dia ada cahaya putih. Cahaya putih ni sebenarnya bukan dia cahaya macam cahaya lampu, cahaya mentari tu. Dia dia benda tu asal dia gatai. Dia gatai di tapak tangan dia. Lepas tu dia jadi macam bulan tu. Bila tapak tangan, kalau kita panggil sopok, tapi dia bukan sopok. Orang kata dia macam penyakit kulit, pun bukan penyakit kulit. Cuma Nabi tahu, Nabi kata dia ada tanda putih di telapak tangan kanan dia. Mungkin dia ditakdirkan untuk berkhidmat dengan tempoh yang begitu lama untuk ibu dia. Jadi Allah Ta'ala letakkan tanda tu. Allah Ta'ala datangkan melalui wahyu mimpi kepada Rasulullah. Ha, akan jumpa laki macam ni. Tapi dia takkan bertemu dengan dia. Sekadar dalam mimpi. Dan mimpi bukan secara nyata. Nah, waktu Rasulullah kenal dia melalui tanda di tapak tangan. Masa tu nak gambarkan, kalau ada handphone bolehlah angkat. Ha, ni muka dia macam ni. Macam ni. Nah, cuma Rasulullah boleh menggambarkan tanda yang ada di telapak tangan dia. Maka kata Rasulullah, suruh dia berdoa. Doa dia makbul. Dia dikenali oleh penduduk langit, bukan penduduk bumi. Dia dinanti jasad dia oleh anak-anak bidadari. Okey. Walaupun dia bukan di antara 10 sahabat yang dijanji syurga. Sebenarnya ramai di kalangan para sahabat, mungkin beratus, mungkin beribu, nah, yang dijamin syurga. Tetapi kenapa kita fokuskan kepada hanya 10 orang ni saja? Sebab 10 ni ada hadis, 2-3 hadis. Rasulullah ulang sebut nama mereka. Satu, 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 satu. Sampai yang ke 10. Dan bila-bila Rasulullah ulang pula, ada 3 hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari saja, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk nak mensahihkan cerita tentang 10 orang yang Rasulullah sebut dengan lidah baginda di hadapan saksi-saksi yang lain. Eh? Maka sebab itu kita fokuskan pada 10 orang ni. Jadi tak mustahil seandainya ada sahabat-sahabat yang lain yang hadir, yang mungkin akan kita saksikan di mahsyar nanti, mereka itu terbang seperti burung. Mereka itu laju seperti kilat. Mereka itu bercahaya seperti matahari. Mereka itu mempunyai sayap yang tak berjalan kaki. Itu di antara sahabat-sahabat yang tak tergolong dalam 10 orang ni. Ada yang Rasulullah kata, menaiki kenderaan dengan begitu laju. Kenderaan mahal lajulah dah. Kita ni kalau kata dapat, kibas pun jadilah. Nah, dapat kambing menjadilah. Dapat ayam menjadilah. Dapat telur ayam pun tak apalah. Nah. Baik. Dan lagi dia kata, di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para khulafaur rasyidin. Ini sahabat yang paling terdekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur rasyidin. Siapa dia? 4 orang ni saja yang disebut sebagai khulafa. Khulafa ini khalifah-khalifah rasyidin yang mendapat terus petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 4 orang ni saja. Lepas daripada yang keempat ni, lepas daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tidak ada lagi disebut sebagai khulafaur rasyidin. Walaupun dipanggil khalifah, tapi mereka bukan rasyid. Sebab depa dah mencampur adukkan pemerintahan, tak macam Rasulullah buat.
Ha, keempat-empat sahabat ni dia buat macam mana yang Rasulullah buat? Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini menjadi tulang belakang dalam usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup bersusah payah dengan Nabi, luka parah, bahkan sampai satu ketika berlapar dahaga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin hari semakin bertambah keimanan, semakin hari semakin bertambah. Walaupun sahabat-sahabat ni bukan maksum, dia pun bukan maksum, tetapi oleh kerana mereka dididik terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia jadi istimewa, sangat istimewa. Iaitu siapa dia? Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Takat tu saja. Kemudian diikuti dengan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ni semua ni adik-beradik dia ni, Abdullah bin Amru. Berapa berapa kali Abdullah situ? Ada berapa kali Abdullah? Empat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru bin As. Amru bin As tu dua beranak tu. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni anak angkat Rasulullah. Mu'adh bin Jabal dan juga lain-lainnya akan disebut cerita mereka. Kalau tak termasuk dalam 10 orang sahabat ini, cerita dia kita akan ulang dan ulang dan ulang. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi tunjang kekuatan agama dengan tangan, jiwa serta harta mereka. Agama ini mampu bangun dan sejahtera atas ketentuan ilahi. Jika kita menyebut tentang kecintaan, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cintakan Nabi. Firman Allah Taala di dalam surah Ali Imran ayat 31 itu telah menjadi darah daging mereka. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah pengampun, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ketokohan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam semasa hayat lagi memang tidak boleh disangkal. Mereka sanggup gadai jiwa, jiwa mereka, harta milik mereka, bahkan orang yang mereka sayang, termasuklah mak, ayah, adik-beradik, isteri, anak pinak. Sanggup menggadaikan pada keseluruhannya semata-mata untuk kesejahteraan agama Allah Ta'ala. Kalau sesuatu itu yang menghalang mereka daripada masuk ke jalan Allah, maka benda tu kena tinggal. Kita tengok contoh seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Seorang anak muda yang kaya raya, yang harta ni yang kata kalau Mus'ab bin Umair ni, kalau kata 7 keturunan pun tak habis lagi boleh makan. Tapi harta mak dia lah. Harta mak dia, harta ayah dia lah. Bila mana dia masuk Islam, dia tinggalkan sampai tu yang kata yang mana dia pernah dihukum oleh ibu dia nak. Upah abang-abang dia ni suruh pukul dia. Pukul sungguh-sungguh dia pukul. Sampai kepada satu tahap, dia kata Mus'ab bin Umair ni dia pemalu. Dia bangsa ni baru umur 14 tahun, 15 tahun. Dia pemalu. Jadi mereka telanjangkan dia. Jangan, bila dia telanjang dia tak boleh keluar. Bila dia tak boleh keluar, dia tak boleh jumpa dengan Rasulullah. Waktu ni Rasulullah berdakwah secara sulit. Macam mana boleh terlepas kat budak ni? Siapa kata? Rupa Muhammad pun kita tak pernah tengok sejak dia mengaku diri dia Rasul. Sebab Nabi terpaksa bersembunyi kerana takut ancaman nyawa terhadap jasad baginda. Tapi macam mana Mus'ab bin Umair ni dapat? Dikatakan Mus'ab bin Umair ini berkawan baik dengan anak Al-Arqam bin Al-Arqam. Jadi dia duk pergi berkawan. Dia tengok-tengok Rasulullah. Rasulullah ni mempunyai satu jasad, satu akhlak yang begitu hebat.
Siapa tengok pun jatuh cinta. Ha? Siapa tengok pun terpuruk hati. Apatah kita yang tak pernah tengok ini, mendengar saja pun jatuh cinta tak? Cinta tak? Allah. Ha? Bukan calang-calang punya cinta. Kalau suami nak jealous pun jealous lah. Kan? Nah, dia tak berhak untuk cemburu. Ha? Itu adalah kekasih hati kita semua. Nah, buah hati pengarang jantung. Jangan dikata tentang baginda. Jangan difitnah tentang baginda. Jangan dihina tentang baginda. Dia kekasih hatiku, jiwa dan ragaku. Itulah Nabi SAW. Itu apatah lagi sahabat-sahabat yang dapat bersua wajah jumpa terus dengan Rasulullah. Nah, bila jumpa-jumpa tu, oh, betul lah apa yang dia cakap. Setiap apa yang disabdakan oleh baginda tersusun indah. Nah, tersusun indah. Kata Mus'ab bin Umair, kalau tak kutip apa yang Rasulullah kata, ibarat kamu membiarkan sesuatu benda berharga itu terbuang macam tu saja. Sebab tu bila mana dia mula beriman dengan Rasulullah, dia tinggalkan apa juga yang menjadi kebanggaan pada diri dia. Pertama, kebanggaan yang terdapat pada diri Mus'ab bin Umair. Dia di antara lelaki tampan yang mempunyai minyak wangi paling mahal. Orang tak ada minyak wangi itu. Nah, dulu zaman Rasulullah dulu, kalau berdagang, kalau mai daripada Yaman, itu terbaik. Minyak wangi yang terbaik daripada Yaman. Kalau sutera pun dari Yaman. Nah, Yaman satu ketika dulu menjadi satu pusat pengeluaran barang-barang yang paling kualiti pada zaman Rasulullah. Jadi, dia dapat-dapat Islam, dia tinggal. Dia tinggal dulu. Ha? Kemudian, dia tinggalkan mak dia dengan ayah dia. Sebab mak dia tak redha. Ha? Mak dia kata, aku tak akan pernah redha dan aku tak halal setitik susu pun. Ha, dia kata, janganlah macam tu mak. Dia kata, dia bukan pergi mana pun. Dia cari Allah dan Rasul. Dia bujuk mak dia. Anak yang baik. Nah, ha, dia kata, jomlah ikut dia sama-sama. Mak dia tak mahu. Nah? Mak dia panggil abang-abang dia. Pukul dia. Siksa dia. Kan? Bila mana Rasulullah tengok fizikal anak muda yang kecil ni tak tak tera mana. Baru umur 15 tahun lebih kurang. Jadi sebab itulah Rasulullah hantar dia dulu. Dia adalah sahabat pertama. Walaupun dia tak termasuk dalam 10 ni. Dia sahabat pertama yang Rasulullah hantar. Rasulullah kata, wahai Mus'ab, masa yang dia nak pergi tu, dia pergi jumpa Rasulullah. Sebelum dia dia berpindah ke Madinah, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia guru agama pertama. Rasulullah tak suruh pergi ajak mengaji. Ha? Bila dia jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah kata, bawa bekal apa? Dia kata, tak ada apa. Hanya ada Allah dan Rasul sahaja. Aku tak ada apa-apa. Ha? Dan Rasulullah tengok ada dalam satu bungkus dia tu, rupanya sepasang pakaian ataupun kita panggil satu persalinan. Sementara yang melekat di badan itu adalah pakaian yang paling-paling murah selepas abang-abang dia londeh dia bagi telanjang. Nah, dia tahu dia ambil, kalau kita kita panggil ni kain macam kain guni hak kasar tu. Nah, dia kata, biarlah aku berkelana membawa risalah Nabi SAW, bertuhankan Allah, berbekalkan semangat dalam perjalanan. Dia pi, waktu dia berjalan pi tu bulan terang benderang. Rasulullah hantar seorang lagi suruh teman dia. Sebab dia tak pernah berdagang ke mana-mana. Ada orang kaya. Nah, tak pernah ke mana-mana. Jadi dia, dia pi secara bersendirian. Dia kata, sahabat ni, dia pertinggai apa juga yang dia miliki. Termasuklah mak, ayah, harta benda, segala-gala yang pernah mereka miliki. Yang Rasulullah sebut, mereka ni bagaikan gugusan bintang di langit. Nah, yang berkelip-kelipan sampai kiamat akan terus bersinar cahaya mereka itu. Itulah sahabat kita hari ini, gemilangnya Islam hari ini hasil daripada darah mereka. Nah, mereka dizalimi kerana menegakkan agama Allah. Daripada perjuangan mereka dapatlah kita Islam dengan selesanya pada pada hari ini. Terus menganut Islam. Tak susahlah kita nak belajar, cari buku, buka boleh belajar. Tak payah nak pergi kaji banyak-banyak. Nak pergi cari merata-rata. Dah ada lah dalam buku. Cuma nak belajar dengan dengan tak mau saja. Bila kita mau, kita dapat. Bila kita tak mau, kita tak dapat. Tapi bila kita tak dapat, kita jangan kata dekat orang yang mau.
Yang dapat ni dah lah dia tak mau ngaji. Dia kata kat, pula kat orang yang tukang ngaji, yang kaya ngaji. Ngaji apa lu tu? Ha? Ngaji apa dah tua-tua lu ni? Dan pada ayat Allah Ta'ala daripada surah Ali Imran ini, orang kita hari ni guna pakai dia dengan, dia ambil yang ni ayat pengasih je lah. Ayat pengasih. Nak bagi siapa-siapa tengok kita berkenan. Berkenan dah sangat. Nah, orang berkenan kat kita bukan dengan sebab-sebab bacaan dan jampi. Biarlah orang berkenan kat kita dengan akhlak yang kita miliki. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam, orang tak pernah tengok dia pun orang jatuh cinta. Akhlak baginda cukup hebat. Kan walaupun dah wafat, memang dia tu paling handsome. Dan bila dah wafat, apa yang orang terpaut hati? Macam kita apa yang kita terpaut dengan Rasulullah? Kalau kita tanya dari kita, apakah yang menyebabkan hadirnya perasaan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walhal aku tak pernah tengok pun dia. Di mana daripada mana? Iman yang tumbuh dalam diri kita. Daripada mana mak iman? Daripada kenal, tak kenal maka tak cinta. Nah, sebab tu kena kenal suka-suka. Kalau tak kenal maka tak reti nak cerita macam mana. Jadi ayat ni ayat pengasih bagi si jahil. Okey? Bagi si jahil. Tetapi boleh kita guna pakai untuk ahli keluarga dalam rumah kita. Contohnya suami. Tak sudah ikat dia dengan hak yang belek-belek tu. Tak? Tak sudah ikat dengan dia hak yang. Sebab dia kata di sini, kalau kamu benar-benar cinta ya Allah, ikut aku. Kalau dia tak mau ikut kita tu, maknanya dia tak cinta kepada Allah lah. Nah, kalau dia cinta pada Allah, maksud dia orang yang cinta pada Allah, orang yang tak pada Allah akan ikut jalan Allah. Ni dia kerja nak berkeli dengan kita. Nah, dia mengaji, baca, tak betul. Kita pun betul. Tak pernah mengaji lah. Pasal apa? Pasal bini duduk tengok lebih. Masuk kali ketiga kita tengok dia, dia mula tarik muka. Tutup bang, tak mau baca dah. Mak orang tahfiz. Pulak dah. Korang tu nak apa betul? Kok Fatihah dah yang tak kena. Dia dah pergi belajar, kan? Dia nak apa betul lah, Pak Hang, oi. Sebutan tu salah kot. Kita ni pun betul. Mula dia dengar. Patut dia patah padah. Hang betul saya mengaji balik duk main melawan aku buat apa. Ni yang ayat ni kita boleh baca dekat dia lah. Kalau dia cintakan Allah, dia akan ikut jalan Allah. Fattabi'un, ikutlah aku. Bukan nak suruh dia tunduk patuh pada kita, tak. Memadailah hang mencintai Allah dan Rasul, maka akan lahirlah cabang-cabang daripada cinta tu kepada aku dan ahli keluarga aku. Itulah maksud ayat ini. Nah, bila mana kita mencintai Allah dan Rasul, kita ikut jalan dia. Nah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Memang kerja Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu. Tak dinafikan. Nah, sebagai makhluk, kita ni dosa paling banyak. Nah, cukup-cukup banyak. Tapi kita tahu, setiap kali kita berdosa, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Dia, kalau kita minta ampun, tak pernah dia tak ampun. Sebab dia maha mengasihani. Dia kesian dengan rayuan kita. Merayu-rayu pada Allah. Nah, kalau tak mau cakap dalam bahasa Arab, cakap bahasa Melayu je ni faham. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Ampunlah dosa aku, ya Allah. Tak apa, boleh kan? Itu juga lafaz istighfar. Tapi dalam bahasa Melayu. Nah, maka lebihkanlah dalam bahasa Arabnya. Ketika Nabi susah payah menyampaikan agama sehingga diancam bunuh selama hampir 23 tahun, para sahabat adalah orang yang paling mempertahankan Nabi SAW. Selama hampir 23 tahun, perjuangan baginda SAW dalam menyebarkan agama Allah. Dalam tempoh 23 tahun itulah baginda cuba membaca setiap satu persatu, satu persatu wahyu-wahyu yang turun dalam tempoh 23 tahun tu. Nah, turun satu baca, turun satu baca, turun satu baca. Sahabat-sahabat yang setia ni menyalin, tulis. Hak yang tak reti tulis, menghafaz. Bila menghafaz, habis selesai Nabi baca, tasmik sama-sama. Nah, jadi bermakna, dia tak payahlah
hafal sampai satu muka surat. Sebab apa? Sebab memang tak ada pun. Tak ada muka surat waktu tu lagi. Jadi, tak mau bagi lupa. Ha, dengar lah tadi Rasulullah macam, dengar. Dia pandai tulis, dia tulis. Okey, aku tak pandai tulis. Tapi aku boleh hafal. Hak tukang hafal itu apa? Hak yang tukang tulis, dia akan tegur lah. Ha, bukan ha besar, ha kecil. Contoh. Nah, bukan bari atas, bari bawah. Itu contoh. Walaupun ketika itu tak berbaris. Namun sebutannya ada ada baris. Cuma dari segi tulisan yang tiada baris. Dan perkataan-perkataan itu dirakam oleh para sahabat yang hafaz. Dan juga sahabat-sahabat yang pandai menulis. Walaupun kata tulis atas batu. Nah, hak yang tak ada apa tu bawa tulang. Bawa tulang. Tulis di atas tulang ni. Dengan pen pun tak ada. Kan? Kita lah ni kertas berlambak-lambak. Tak percaya pergi tengok siapa yang ada anak cucu duduk sekolah rendah lagi. Depa punya buku. Buku tulis depa tu. Buku latihan tu. Hak tak pakai lagi pun ada. Tambah 2 tahun ni PKP ni tak sekolah. Berlambak-lambak buku tak bertulis. Tahun depan beli lain pula. No? Kita habis sangat main lah satu dekat aku pun nak tulis jugalah. Kan? Eh? Punya melambak. Punya mewah. Eh? Ulama' ada berpesan dah. Banyak ulama' berpesan pada kita. Nah? Akhir zaman ni kita akan menghadapi satu zaman susah. Nah? Satu zaman susah. Dan satu zaman kebuluran ni kata Rasulullah. Kita akan menghadapi satu zaman kebuluran 7 tahun. Rasa takut dengar. Nah? Nikmat Allah Ta'ala limpah, 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 limpah. Bagi berlambak-lambak. Kan? Kalau kita tengok pusat-pusat kuarantin ni, makanan, buang makanan hari-hari. Melimpah-limpah makanan. Pusat kuarantin tu. Ha, sekali dia hantar mai buah. Apple, apple merah, apple hijau ni berkotak-kotak. Dia hantar dekat orang sakit. Biasalah orang sakit. No? Dia bukan nak makan sangat. Dia hantar mai nasi, dia hantar mai ayam. Berlambak-lambak. Buang, buang, buang. Terpaksa suruh traktor tu sodok. Allah. Dan kita akan menghadapi satu zaman susah. Zaman kebuluran. Rasulullah dah cerita dah. Benda ni dah. Sahabat terjemahkan kepada kita. Tak mustahil kita bakal merasai. Ha? Kalau dengar-dengar cerita. Macam India dah tarik balik pengeluaran gandum. Kita susah hati. Kita jangan kata kami tak makan gandum. Kami makan nasi. Habis kuih tu. Habis cucuk apa? Kan? Semua gandum laka-laka tu. Tapi tak kisah. No? Jangan no. Esok ni kena kari pak sebiji RM2. Nak makan? Kena beli. RM1 punya kanak. Kalau ni kan daripada jual 5 kupang tu beli siap-siap. Ha? Okey. Sehingga Khubaib bin Adi. Khubaib bin Adi nah, yang ditawarkan untuk dibebaskan sehingga aman untuk bersama keluarganya dengan syarat menukar tempatnya yang hampir dibunuh dengan Muhammad. Juga sanggup mengatakan tak sudi aku bersama anak isteriku selamat menikmati kesenangan dunia sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena musibah walau oleh sepotong duri. Ini lafaz Khubaib bin Adi. Siapa dia Khubaib bin Adi ni? Khubaib bin Adi ini dia adalah hamba kepada Abi Halah. Nah, dia hamba kepada Abi Halah. Dan ketika mana Abi Halah ni memang baik dengan dia, sayang sangat dekat dia. Dia seorang hamba yang terbaik. Lepas tu bebaskan dia. Bebaskan dia, kahwinkan dia. Bagi dia kahwin. Sayang sangat. Tapi dia pun tak bagaimana. Dia kerja dengan tuan tu. Walaupun dia dah merdeka. Dia kerja dengan tuan tu juga. Dia ada anak, dia ada isteri. Takdir Allah Ta'ala. Islam itu nur, cahaya. Sampai kepada dia. Bila sampai kepada dia, dia pun bersyahadah lah. Bersyahadah. Dia masuk Islam. Ha? Tahu dekat Abi Halah. Dengar-dengar cerita. Khubaib ni seorang hamba yang paling taat. Sampai aku bebaskan dia. Buat macam anak sendiri. Nah, bagi isteri, bagi tempat tinggal duduk sekali.
akan minum sekali dengan aku. Tiba-tiba dia tinggalkan perjuangan dia dalam agama Yahudi dan Nasrani ini, dia pergi ikut satu agama yang dibawa oleh Muhammad. Lalu ini kita kena singkirkan dia. Khubaib. Nak disingkirkan Khubaib. Nah, cara macam mana kita siksa dia dulu. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, Khubaib ini disiksa dengan amat, amat-amat dahsyat. Depa mula-mula dia ni rambut dia kerinting. Kerinting halus-halus tu rambut dia nak. Dia orang kulit hitam. Depa ni ramai-ramai tarik rambut dia tu. Orang rambut kerinting ni dia tahu bila kita cekak-cekak dapat terus dia ni. Tak ada anak-anak ni depa cekak. Tapi kalau depa ada lima orang lah. Depa pegang rambut tu, depa pusing dia. Dengan depa tarik rambut tu, depa pusing dia. Sampai tercabut rambut tu, akak umin sampai berdarah kulit-kulit kepala dia. Lepas seksa dia tahap tu nak, depa pusing dia hak dia tu. Dia masih lagi dengan akidah dia. Dia masih lagi dengan akidah. Nak buat macam mana? Dia kata kalau nak cara nak seksa paling bagus ni, kena pergi tanya Umayyah. Umayyah ni kan dia tuan kepada Bilal bin Rabah. Umayyah pandai bab-bab nak seksa orang ni. Pergi tanya Umayyah kata, dia menang tak Umayyah tu? Tak menang pun. Last kali Bilal bin Rabah ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Umayyah kata lah ni buat macam ni. Aku bila dulu aku bubuh batu atas dada dia. Nah, sampai tenggelam tinggal kepala saja pun dia tak berhenti. Yang ni kita jangan buat lagu tu. Kita jangan buat lagu tu. Kita bubuh dia dekat dengan tempat orang buat pedang. Dia bawa khubat ni pergi dekat dengan tempat orang buat pedang. Orang buat pedang ni, orang buat bilah-bilah pedang. Nah, buat dengan besi kan. Depa kena bakar dulu besi tu sampai merah menyala, baru besi tu lembut untuk dibentuk. Ha? Lepas tu kita bawa pi dari situ, kita seksa dia di tepi tu. Dia akan rasa kepanasan dengan panas suasana padang pasir. Kita tahu no, padang pasir ni kalau panas boleh mencecah 60 darjah punya panas. Nah, ha? Waktu ni sampai pepatah Arab mengatakan kalaulah kata sampai 60 darjah tu, batu pun macam nak sayang. Punya panah. Tak pada dengan tu, pergi letak dia pula dekat tempat orang buat. Orang buat pedang. Untuk apa? Untuk dipakaikan baju besi. Dia bagi dia pakai baju besi. Jemuk tengah panas. Baju besi itu dipanaskan terlebih dahulu. Baru dia sarung dekat dia. No? Bila disarung dekat dia, dia tahap dia di tengah panas. Dengan pakaian baju besi. Kita hak pakai kain. Nah, tak kira lah kain apa pun kita pakai. Kalau tengah panas, pakai duk keribah lah. Awak hangat sangat, hangat sangat. Nah, pakai kain tu. No? Apatah lagi Khubaib yang disebut. Khubaib bin Adi ni. Dipakaikan dengan baju besi. Lepas tu, bila dia buka baju besi, dia rambut keluar baju besi ni. Terkeluar kulit ni. Sebab kulit dia masak. Terkeluar kulit dia. Nah, keluar kulit. Berpisah kulit dengan jasad dia. Menjeritlah sakit. Bila dah tinggal kulit saja, dia dipanggang di atas api. Sampai menitik-nitik minyak daripada badan dia. Minyak. Nah, minyak lemak lah mungkin. Macam kita duk panggang ayam tu kan. Keluar menitik tu. Sampai menitik-nitik lemak. Dan menyebabkan seluruh jasad dia. Seluruh jasad dia tu penuh dengan parut-parut. Sampailah kepada satu ketika dia kata tak boleh juga. Punya dahsyatnya siksaan yang dilakukan kepada Khubaib. Depa ikat kaki dia dengan rantai besi. Lepas tu depa pukul. Bayangkan kulit dah tak ada. Yang tinggal isi yang dah dipanggang. Sakitnya ya Allah. Isi yang dipanggang. Bayangkan bila depa pukul dia lari. Lari dengan rantai besi yang ada di kaki. Depa gelak tengok dia. Diperlakukan seperti binatang. Kita dekat binatang pun kita tak buat macam tu. Dia sampai kepada tahap tu. Tu yang dia berkata dekat dia, kami boleh bebaskan engkau daripada siksa ni. Tapi dengan satu syarat, hang tukar tempat yang hang nak kena bunuh ni. Dia hampir dibunuh lah. Tapi dia pun tak bagi dia mati lagi.
Nah, dengan Muhammad. Hang panggil dia suruh mak. Nah, kemudian tempat hang ni diambil oleh Muhammad. Apa jawab dia? Dia kata, tak sudi aku. Kata hang boleh balik duduk dengan anak isteri hang elok-elok. Tak apa, dia kata. Aku tak duduk dengan anak isteri aku pun tak apa. Dia kata, tak sudi aku. Tak maulah aku, dia kata. Biarlah aku disiksa sebegini. Asalkan diri Muhammad itu terpelihara. Bahkan dia kata, sepotong duri pun aku tak sanggup tengok. Menikam daging dia. Nah, mencari kulit Rasulullah. Dia kata, sahabat punya sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jadi pada pada khubat ni? Satu hari dalam suasana pagi, penyiksa-penyiksa dia ni tidur, tak bangkit lagi dah. Tiba-tiba rantai besi yang merantai kaki dia tu terbuka dengan sendirinya. Dia tak boleh berjalan kaki, dia tak boleh jalan, dia berjalan dengan lutut. Sebab tapak kaki dia ni depa tusuk dengan besi. Nah, tusuk dengan besi. Dia tak boleh berjalan kaki, dia hanya merangkak. Dia jumpa lah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan nama bapa kepada pembebasan hamba, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar jumpa dia, Abu Bakar, aku tak tahu orang dalam keadaan macam ni. Bahkan Rasulullah pun tak tahu orang dalam keadaan macam ni. Angkat dia, naik di atas kuda, bawa pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bogel, nah, bogel tak ada apa. Pergi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan parah sangat-sangat. Itu kata daripada hujung rambut ni. Percabutkan rambut dia. Nah, sampai kepada hujung kaki, tapak kaki dia bertusuk dengan besi, besi-besi panas. Rasulullah tengok dia, Allah. Kalau kita tengok itu, kita kata mati pun tak apalah, kan? Sehingga kan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, pada jasad Khubaib ini tak ada satu ruang pun yang tak luka. Tak ada satu inci pun yang elok. Keseluruhannya. Ha? Dia kata kepada dia di antara yang melafazkan, syurga Allah tu mahal, ya Rasulullah. Surga Allah tu mahal. Rasulullah sambil golek kepala dah. Tak tahu, tak tahu. Mungkin baginda hilang kata-kata. Melihat azab yang sedang dilalui oleh oleh beliau. Bukan nak ada minyak angin, minyak gamak. Nah. Dengan ayat liuk baginda, dia sapu pada jasad. Pada jasad Khubaib. Dan ketahuilah kita. Nah, bila sembuhnya Khubaib yang kata nak mati sangat tu. Sembuh dia. Tapi kesembuhan itu tidak menghilangkan parut. Dia di antara sahabat yang muka dia berlain. Dia pakai selak dengan besi panas. Muka-muka dia pun habis. Nah, biji mata dia di sebelah tak boleh berkejik. Sampai pelepuk-pelepuk mata pun habis. Tengok? Dibakar. Tapi Allah Ta'ala tak matikan dia. Adakah Allah itu zalim? Tidak. Dia nak bagi cerita ni dekat kita untuk kita amalkan. No? Kalaulah sahabat dahulu kala begitu susah payah menegakkan agama Allah, apatah kita yang punya senang lenang ni. Dia nak suruh Allah Ta'ala ni nak suruh kita rasa malulah kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ha? Malulah kepada mereka. Kita senang sungguh-sungguh. Tak ada siapa pun seksa kita. Jiwa dan raga kita senang. Nah? Kita nak berpakaian kah? Kita nak berkenderaan kah? Kita nak makan kah? Kita nak minum kah? Kita nak duduk, nak tidur, nak apa, semua pun tak apa. Tak ada siapa seksa kita. Alhamdulillah. Hanya nafsu saja yang bermaharaja lila dalam diri kita. Itulah yang membuatkan kita rasa malu dengan para sahabat. Ha? Itulah Khubaib. Dia dia banyak lagi cerita tentang dia. Yang bila mana dia dah sembuh, Rasulullah bagi kat dia sepasang pakaian untuk dia pakai. Punya miskin, Rasulullah pun tak ada baju. Nah, bagi kat dia baju. Bila dia pakai baju ni, dia kata, untuk di badan aku ada bahagian yang paling, pada bahagian belikat belakang dia ni, paling dalam mereka selar dengan besi panah mereka cucuk ni. Nah, yang tu tak baik, dia kata, boleh tak kalau dia tak pakai baju? Boleh, kata Rasulullah.
Tapi aku tak sanggup tengok luka yang punya banyak. Rasulullah tak sanggup tengok bekas-bekas luka tu. Ha? Bila-bila dia dah boleh berbaju, Rasulullah selalu peluk dia. Nah, urut, pegang. Berasa di belakang dia tu berduri-duri, berkelubi-kelubi. Bekas, bekas luka dia. Dan Rasulullah selalu puji dia. Inilah kulit yang paling cantik di sisi Allah dan Rasul. Yang paling licin di sisi Allah dan Rasul. Tengoklah, dia akan menjadi ahli syurga. Walaupun Khubaib tak termasuk di dalam 10 orang sahabat ini. Tapi dia di antara orang yang memperjuangkan agama Allah. Mempertahankan akidah. Ha? Sehingga Abu Sufyan menyebutkan, demi Allah, belum pernah aku melihat manusia lain seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Abu Sufyan ni dia paling lambat masuk Islam lah. Dia ni waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, dia tak Islam lagi. Dia masa tu jadi, kita kata apa, ketua lah. Ketua puak Quraisy. Rasulullah tak perang dia walaupun dia buat macam-macam kat Rasulullah. Ha? Rasulullah kata, siapa yang duduk berlindung dalam rumah Abu Sufyan, lambat dia. Aku takkan masuk buat apa dekat dia. Ha. Dan akhirnya dia sendiri keluar. Masa mula-mula dia keluar, dia masuk Islam. Bukan dengan sebab Rasulullah. Dia masuk Islam dengan sebab nak pujian. Rasulullah tahu, kata dia suka pujian, Rasulullah puji dia. Walaupun mula-mula dia tak ikhlas, akhirnya dia ikhlas di jalan Allah. Sebab tu kata Abu Sufyan ni, aku tak pernah jumpa dia kata sahabat Muhammad ni. Dia bagi apa ke maknya? Dia nak bagi harta, dia nak bagi upah ke kat sahabat tu? Dia nak bagi gaji ke? Dia tak bagi. Tak ada apa, dia tak ada apa-apa. Baginda pun fakir. Baginda bahkan tak makan dan tak minum. Pernah sampai 2 bulan, 3 bulan. Tak makan. Apa yang baginda boleh bagi kepada para sahabat? Tak lain dan tak bukan hanya janji syurga. Keamanan di akhirat nanti. Menerapkan nilai-nilai keimanan untuk percaya dan yakin bahawasanya dunia ini adalah sementara. Dunia ini tempat bercucuk tanam. Akhirat nanti tempat menuai. Yang tu saja yang baginda tanamkan. Maka membuahkan satu hasil di dalam diri para-para sahabat. Untuk terus berjuang di atas muka bumi Allah. Kerana muka bumi Allah ini hanyalah ladang untuk bercucuk tanam. Ha? Dan cucuk tanam itu begitu hebat yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga terpaksa menggadaikan maruah, harta, jiwa raga, orang yang disayang. Nah, sampai Khubaib ni, bila mana dia dah sembuh, nah, dia dah sembuh, dia pergi jumpa isteri dia, isteri dia tak mau kat dia. Tak elok sangat. Nah, dan disebutkan bahawasanya pada bahagian yang tak kena, yang tak kena tusuk itu, tahu bahagian mana? Bahagian tempat keluar najis saja yang tak kena tusuk. Allah tak izinkan kepada bahagian tu, no? Allah, azabnya, ha? Azabnya. Tapi Abu Sufyan sampai kata, aku tak pernah jumpa macam ni punya kawan. Sanggup pertahankan. Ni kita berkawan sama-sama kita. Maruah kawan tu pun kita tak pandai jaga. Bahkan kita lelong maruah dia. Kita buka dia. Kita buka cerita pasal dia. Kawan jenis apalah kita ni? Kita bukan lagi sahabat, ha? Sebab itulah berkasihlah kerana Allah. Ha, berkasih sayang kerana Allah. Nescaya bila kita berkawan kerana Allah ni, kita akan saling jaga menjaga. Jangan buka aib dia. Nah, aku sayang pada dia kerana Allah. Oleh kerana Allah itu menjadi tunjang utama kita bersahabat dan bersaudara. Pakat tutup aib masing-masing. Nah, jangan dibuka, jangan diceritakan. Ha. Oleh itu, inilah kelompok yang paling mulia di sisi Allah. Merekalah generasi terpilih dengan nilai yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah meredai mereka dan menjanjikan syurga buat mereka dengan kalamnya. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Zalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan daripada orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah Ta'ala. Dia serta
serta ia menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian Allah Ta'ala ini untuk para sahabat. Nah, ini adalah pujian. Lafaz pujian telah pun dirakamkan di dalam Al-Quran daripada surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah puji para para sahabat yang Allah Ta'ala gelarkan mereka As-Sabiqun Al-Awwalun. Nah, ini orang-orang yang mula-mula sekali. Kalau kita tengok As-Sabiqun Al-Awwalun ni, Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran. Sabiq ni maksudnya orang yang berlumba-lumba. Berlumba-lumba nak buat kebaikan. Yang dulu-dulu nak buat. Kalau sebut benda ni baik, dia dulu. Dia dulu. Nah, Rasulullah tanya, kita akan berperang sekian-sekian-sekian tempat. Nah, bagi nama dulu-dulu. Nak pi perang, bukan pi rombongan. Pi perang. Hebat depan ni, no? As-sabiqun al-awwalun. Hak dulu di kalangan mereka. Kalau kita tengok dalam surah Al-Waqiah. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Betul kan? Kemudian Allah Ta'ala cerita pasal dia. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sifat orang sabiqun al-awwalun ni kata Allah, mereka tak ramai. Zaman Rasulullah dulu, mereka lah yang paling ramai. Mai zaman kita lah ni sikit. Wa qalilun minal akhirin. Sikit saja. Zaman kita ada tak sabiqun al-awwalun? Yang berlumba-lumba nak buat baik ni, ada tak? Ada. Tapi tak ramai. Tak macam dulu. Walaupun mereka tak ada apa. Tapi mereka sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab nak cari redha Allah. Dan Allah sentiasa meredai diri mereka. Kerana untuk Allah tukarkan pengorbanan yang telah mereka lakukan dengan syurga Allah. Sebab itulah yang Khubaib kata syurga Allah tu mahal ya Rasulullah. Nak dapat satu title redha. Depa redha ke Allah, Allah redha dekat depa. Nah, kita ni nak dapat redha ni paling susah. Redha lah. Sabar lah. Mula nak meradang. Hang tak ada lain. Terus sabar terus kau redha. Hang tak tahu aku punya rasa. Baru hang punya rasa. Nah. Hang tak kena. Nah, cuba kena kat hang. Baru hang tahu redha lu ke mana. Kan? Itu kita nak. Dalam percaturan hidup kita. Kita digoda, kita diuji dengan sedikit ujian. Bukan seperti sahabat, sabiqun al-awwalun. Tak macam tu. Sikit saja kita kena. Itu pun kita dah cepat nak melatah. Kemudian kita marah lagi. Nah, macam mana lah nak duduk fi jannatin na'im. Yang Allah Ta'ala kata ni, nah, sabiqun al-awwalun depan ni fi jannatin na'im. Depa akan duduk di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Bila sebut tentang syurga penuh nikmat, Allah Ta'ala akan ceritalah. Ada anak sungai mengalir di bawahnya. Ada buah-buahan yang sedap-sedap. Hampa tak mau ke? Hampa tak mau ke? Allah, awak pula tak mau, no? Mau. Kita nak nikmat, tapi kita tak bersedia untuk diuji. Sedangkan ada ujian, kita dah jadi takut. Ha? Kita dah jadi risau. Macam-macam... khabar yang disebarkan. Ini bukan khabar angin lah. Ini ulama yang kata. Tentang kita akan menghadapi satu zaman kekurangan makanan. Hari ini ayam pun dah makin kurang lah. No? Awak tak kurang. Mereka makan ayam sungguh-sungguh. Kalau kita pi pasar Ramadan. Saya tak pernah pergi pasar Ramadan lah. Anak-anak pi. Mak tak pi pun pada lah. Anak-anak pi semua. Ayam punya produk ni. Daripada pintu masuk sampai pintu keluar. Ayam saja-saja. Tinggal nak kukuk je. Tang sini punya gerai je. Sayap saja. Sayap. Mana dia dapat air punya banyak sayap saja. Takkan habis ayam tu. Bukan satu tempat saja. No? Bang dua tiga tempat. Sat lagi hak yang golek je. Hak yang golek saja sampai berpuluh-puluh ekor. Golek lah. Golek makhluk Allah tu. Kan? Tu sekok-sekok. Hak yang tadi sayap saja. Hai Anis lagi drama pula. Nah.
Lepas tu dia goreng pula yang hati-hati benda dalaman tu. Cucuk pula di lidi. Celup pula dengan tepung. Bakar pula, goreng pula. Ada yang bakar, ada yang goreng. Takkan mampu. Mampu semua lah ayam tu. Main raya baru ni. Tak juga dah dapat ayam tu. Ayam kedua, ketiga pun. Tak ada muka makan ikan bilik. Tapi Allah bagi lah. Allah. Allah punya bagi nikmat kan. Kita baru tak ada ayam dah 3 hari. Kena ada anak-anak di rumah. Hak yang tak reti makan lauk. Tak reti makan ikan. Dia makan ayam dengan daging. Oh, yang ni mapang bagi dekat dia. Ah, mak juga yang ajak. Kan? Ah, mak yang ajak. Lepas tu punya melampaunya. Anak-anak kita zaman lah ni. Nak-nak kat tempat yang dia suka saja. Hang ayah tak suka jejai lah mak oi. Kita pergi tengok, isi berketul je tinggal. Ayam dia pun berkenan, habis. Kami tak suka isi-isi, kami suka tulang-tulang. Habis, aku suka ke? Ah, tunggu. Tunggu esok ni. Nah? Tulang pun dia sayang nak buang. Nah? Allah dah bagi mewah dekat kita, kita jangan melampau. Ingatlah pada hari kesusahan. Tak akan menghadapi. Takutlah rasa. Takut orang bimbang. Takkan nak beli ayam banyak-banyak nak simpan tu. Takkan nak beli tepung berguni-guni nak simpan kot. Allah Ta'ala akan tak kumbang. Ha? Macam dia hantar kepada puak Bani Israel. Waktu dia sesat di Padang Teh kan. Allah Ta'ala kata, hampa tangkap hari ni. Hampa makan hari ni lah tak usah nak simpan. Oh, dia pun tangkap banyak-banyak. Siap saluar tu. Burung pun tangkap banyak-banyak. Simpan. Esok pergi tengok berulat. Ha? Ulat tu Allah Ta'ala hantar. Apalah Tuhan Musa ni. Hantar main ulat pula dekat kami. Dia pun tak kata Tuhan dia, pada kata Tuhan Musa. Kami suruh minta makanan. Dapat makanan. Kami nak simpan lah bagi lama-lama sikit. Nah, tengok-tengok berulat. Dia pun kan tak ada freezer. Ulat lah. Nah. Jangan ada. Isah dan takut lah. Pada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datang satu zaman nanti. Dimana kita akan menghadapi satu zaman penuh kebeluran. Okay. Sikit lagi hadis nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashhabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci pada sahabatku demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Seandainya seorang daripada kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud, maka belum boleh menyamai satu mud atau separuhnya yang diinfakkan oleh seorang daripada mereka. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat mutaakhir ini yang tak kenal pada sahabat. Janganlah kamu mencaci, mencerca mereka. Kita tak kenal depa, kita jangan kata dekat depa. Ada golongan yang suka caci sahabat lah. Yang ni dia berkenan, yang ni dia yang tak berkenan, dia berkata, dia berburuk, dia berfitnah. Nah, kita tak kenal, kita tak hidup pada zaman mereka. Apabila mengenali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormatilah mereka. Nah, hormatilah. Itulah kata, andainya zaman kita ni kita menziarahi tempat-tempat yang pernah ada makam-makam para sahabat, maka singgah sebentarlah di situ. Nah, memang tak payah nak hadiah teruk-teruk dekat mereka daripada dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Tetapi berhentilah di situ. Memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar disifatkan kita seperti sifat mereka. Sehingga kan kata baginda Nabi SAW, kalau zaman kita lah ni, infakkan harta sebesar gunung Uhud itu emas. Emas besar gunung Uhud. Taklah. Takkan sama dengan perjuangan mereka. Ha. Ada siapa ada emas besar gunung Uhud di rumah? Dah duduk tang mana lah kan. Maaf sat gunung Uhud di rumah tu nak. Ni perumpamaan kata Rasulullah. Hang ada banyak mana harta pun. Kalau hampa belanjakan di jalan Allah. Kalau kamu infakkan di jalan Allah. Takkan sama pahala yang dibuat oleh para-para sahabat. Yang ketika dulu makan pun tak ada. Pakaian pun tak ada. Jadi banyak mana lah yang kita bagi hari ni no. Kalau ditanya apakah sumbangan kita pada Islam, nak cari pun tak nak abang. Tak ada apa aku ni. Ha? Tak ada apa ya Allah. Tak ada lagi ya Allah. Bila nak ada dalam usaha.
Ha? Apa yang aku buat untuk Islam? Tak tahulah apa yang aku buat. Tapi yang tahu aku ini Islam. Sedang memperbaiki diri. Nak jadi baik. Nak jadi baik. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Tinggalkan apa yang yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ha? Itulah kita umat mutakhirin yang penuh dengan sifat lemah. Ha? Wallahu a'lamu bishawab, insyaAllah. Ha? Nak abak cuti pun takut. Dah lah baru nak start enjin. 2 tahun kot tak mengaji. Tengok-tengok dah start-start hari ni dia pergi cuti. Kemana? Tapi kena abak juga lah nak. Cuti 2 minggu pula dah. Apalah yang saya nak jawab dengan Allah nanti, no? Allah. Ha, batu mau depa ambil setiap hari Khamis juga. Khamis minggu kedua. Batu mau akan ambil, no? Jadi bermakna di sini kita akan ambil Khamis minggu pertama, Khamis minggu ketiga dan minggu keempat. InsyaAllah Ta'ala, no? Sebab hari Jumaat ni, buat masalah ni saya kosongkan dulu hari Jumaat, no? Sebab saya sebenarnya ada tugasan pada hari Jumaat tu. Nah, waktu saya kosongkan dulu. Dan mungkin ke depan wallahualam lah, tak tahu lah macam mana. Nah, kalau kata ada yang menuntut macam TMB. TMB pun cuti macam di sini juga lah. Jadi hari TMB yang Isnin tu, saya dah bagi kat tempat lain tau. Nah. Tunggu esok TMB tuntut, saya nanti kena bagi balik. Nah. Dan orang tak tuntut, saya tak kata apa lah. Nah. Wallahualam. Ada soalan tak? Oh, sini ada soalan lah. Ayah? Ia akan meninggal lah. Ah, betul, betul, betul. Betul yang baru saja meninggal tu. Saya kata ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang dah kembali. Nah, yang dah kembali ke rahmatullah. Ramai jugalah termasuklah Wan Zalifah kan. Yang dijemput Allah dalam musim PKP ni. Yang kita terhad untuk menziarahi. Sama-sama kita doa pada Allah Ta'ala. Agar sahabat-sahabat yang dah mendahului kita dijemput Allah Ta'ala itu. Di dalam redha dan rahmat Allah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبةً نصوحًا وتجارةً لن تبور اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita berpisah dengan sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad.